nanti aja ya. Jadi intinya bahwa sekarang ini yang namanya provokator dan penyebar kebencian itu harus dibasmi ya, karena menurut saya itu nggak pantas, karena itu mengakibatkan opini publik. Orang-orang yang nggak pantas memberikan komentar akhirnya memberikan komentar atau statement. Jadi ya semoga kita bisa bermain sosial media dengan bijak. Punya Instagram, punya Facebook, punya apapun itu, semuanya harus bisa bertanggung jawab. Saya semoga orang tersebut bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah